ra được. Ada JR mau lampir. Ini nyobain listrik di Batuk sebelah selatan. Halo Raja Lover, sekarang kita di JPL 280 menyaksikan langsung ini penutupannya, proses penutupan. Banyak juga dari teman-teman media. Ini hari Selasa 9 Februari sekitar pukul 15.30. Ini penutupan dilakukan. Tarik benang ya, biar lurus. Ada JR mau lansir. Atau dia mau nyobain listriknya juga nggak tahu. Coba nanti kita pantau. Oh, dia nyobain listrik. JR-nya. Oh,
dia, akhirnya nyobain listrik di Baduk sebelah selatan, paling selatan. Oke. Halo Dek, rumahnya mana Dek? Rumahnya? Ini? Oh. Ini kalau perlintasannya ditutup besok, kalau pergi-pergi jalannya agak jauh no Dek? Lewat mana Dek? Oh, lewat yang 281 loh. Jakarta Solo. Oke teman-teman, sudah maghrib. Sekarang kita mau lihat yang sebelah selatan seperti apa perkembangannya. Mungkin nanti kita tidak bisa sampai selesai. Besok lagi aja kita, kalau udah ditutup kita kesini lagi, kita pantau lagi. Oke, sekarang mari kita ke bagian sisi selatan teman-teman, karena juga udah mau gelap. Oke teman-teman, ini ya dari sisi selatan. Ini kondisi hujan gerimis, jadi kita nggak bisa lama-lama.
besok pagi aja saya kesini, saya pantau untuk kondisi yang pasca non aktif. Akhirnya kita berteduh di payungnya Mas Agustinus Wahyunu, bro. Jadi kita bisa memantau lebih lama. Ini sebentar lagi jadwal sejauh utama Solo. Hujan gerimis, tapi proyek lanjut terus. Teman-teman, dari sisi selatan penampakannya seperti ini. Sekitar pukul 18.30 ini posisi gerimis dan pengerjaan masih terus dilanjutkan. Gaspol. Jadi ini nanti langsung di Oke, teman-teman, kita sudahi hunting sore hari ini. Besok pagi saya kesini lagi untuk memantau perkembangan JPL 280 yang nonaktif. Oke, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video sampai akhir.